Kemudian min fawaidis shalah, di antara sambungannya min fawaidis shalah, setengah daripada faidah-faidah salat. Jadi salat itu ada faidahnya. Di antaranya adalah majlabatun lirizqi. Salat itu majlabatun lirizqi. Di antara faidahnya, orang yang rajin salat rizkinya dimudahkan oleh Allah. Majlabah. Menarik rizki. Karena ada perbuatan-perbuatan yang membuat rizki kita itu macet. Di antaranya adalah orang yang tidur setelah sholat subuh. Itu membuat rizki kita terhalang sampai kepada kita. Itu yang tidur setelah subuh, apalagi nang kada subuhan sama sekali. Jadi karena itu jangan sampai kita kada sembahyangan.